Selamat datang di channel kami. Terima kasih telah mengklik video ini. Di praktikum kali ini, para praktikan kita akan mempraktikumkan terkait video, pembahas video, membahas sesuatu yang sedang viral. Para praktikan kita di praktikum kali ini, kita akan bahas rabies itu merupakan penyakit menular dari hewan ke hewan atau dari hewan ke manusia, akan tapi tidak menular dari manusia ke manusia, tidak. Jadi tenang, kenapa kalau kita berada di samping orang yang terkena rabies, akan tetapi kita harus menjaga diri kita kalau di samping hewan yang sedang rabies. Itu berbahaya kalau hewan yang rabies, soalnya itu bisa menular karena penularannya dari hewan ke hewan dan hewan ke manusia. Para perhatikan sekalian, di video kali ini kita tidak akan membahas rabies lebih lanjut atau berlibet-libet seperti di konten-konten yang lain, mungkin karena sudah banyak suka yang membuat konten terkait rabies. Dan para perhatikan juga bisa mencari informasi terkait rabies ini di internet juga. Para perhatikan, di video kali ini kita akan mungkin meriak bersama-sama. Tentu saja saya Sultan Sina. Sinyal saja. Sina pakai S tentunya. Oke, Sina di sini ingin membahas terkait ini. Rabies. Jadi sudah kita ini playlist, jadi bikin playlist, kita siap. Tinggal menyetelnya di ini YouTube playlist. Dari YouTube, untuk YouTube oleh lupakan. Para perhatikan sekalian, di sini tadi Sina sudah menyiapkan sini. Sebenarnya saya kata Sina ini menghindari kata saya, meskipun ujung-ujungnya tetap bilang saya juga. Para perhatikan sekalian, Sina di sini akan memutarkan terkait ini. Rabies. Jadi pada perhatikan, rabies itu termasuk penyakit yang cukup berbahaya karena 99% dinyatakan pasien yang terkena rabies itu akan meninggal. Jadi bisa dikatakan pasti meninggal. Akan tapi karena meninggal merupakan kekuasaan Tuhan, sehingga untuk sebagai makhluk Tuhan yang mempercayai, dan sebagai makhluk, intinya kita sebagai makhluk itu tidak boleh bilang bahwa 100% itu tidak boleh. Sebenarnya mungkin secara sains itu 100% meninggalkan, tapi karena kita sebagai makhluk Tuhan, maka kita tidak boleh bilang 100%, melainkan 99% meninggal. Jadi itu merupakan adab saja kita sebagai makhluk kepada Tuhan. Para perhatikan sekalian, lanjut kita akan menyetel di sini. Yang pertama adalah dari Tribun News, fakta video viral. Ini para perhatikan, ini iklan dulu para perhatikan. Viral di media sosial kasus seorang anak berusia 4 tahun berinisial S meninggal dunia karena digigit. Nah, perhatikan, ini merupakan video anak kecil yang terkena virus rabies, diberitakan di sini oleh Tribun News. Ganet heran, bocah tersebut merasa takut pada air dan angin yang rupanya dia terkena rabies. Sudah ada pada fase hidrofobia usai terinfeksi rabies. Diberitakan anak tersebut saat itu dirawat di sini. Disensor para praktikan. Dirinya mengeluh merasakan sakit di mulutnya. Lebih lanjut, dokter yang merawat mempertanyakan apakah anak tersebut takut angin. Lalu sang dokter pun mengibaskan nampan ke badan bocah itu. Adapun bocah tersebut langsung ketakutan dan langsung memeluk sang ibu. Setelahnya anak itu diberi minuman hangat dan akhirnya mau minum meski hanya satu teguk saja. Rupanya bocah berinisial F. Nah, para praktikan, ketika orang yang terkena rabies, dia akan mengalami yang namanya hidrofobia dan aerofobia. Jadi tadi kan ini dia pasiennya mengibaskan angin, maka angin itu kan
Sementara pasien anak kecil ini dia fobia terhadap angin. Karena apa? Itu tadi, aerofobia. Jadi aero itu kan udara, fobia itu kan fobia, fobia angin. Kemudian juga hidrofobia juga, jadi fobia terhadap air. Nanti kita akan tunjukkan, nanti ada video orang India yang memiliki, yang sudah sampai tahap hidrofobia. Jadi kita lanjut. Sebelumnya pada Senin 24 April, anak sebenarnya kita mungkin tidak tega ya untuk menampilkan seorang anak kecil yang, tapi kita sebagai ini tidak disensor, ini dari Muri Maris channelnya. Wah, ini mungkin kita akan sensor. Di kita akan sensor manual. Ini dia anaknya terkena rabies, sudah mengeluarkan, mohon maaf, mengeluarkan busa para perhatikan, sehingga dan dia juga sedikit diikat tubuhnya anak kecil tadi. Nah, kemudian lanjut di sini video dari CNN Indonesia. Ada berita di mana kasus rabies mencapai 46 orang dinyatakan tewas ya. Ini terjadi pada NTT Timur Tengah Selatan, perhatikan. Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT. Korban gigitan anjing rabies selama 2 pekan terakhir membuat Pemkab Timur Tengah Selatan menerapkan status kejadian luar biasa rabies sampai 46 kasus. Kalau kalian diserang virus rabies, kalian akan... Kemudian para perhatikan, kita berlanjut di sini, seorang YouTuber juga ini, mungkin konten kreator bahkan TikTok juga ini. Ini perekaman ya, saya mengulang orang yang mengulang. Jadi intinya dia ini namanya hidrofobia, para perhatikan. Hidrofobia. Hidrofobia, para perhatikan. Kemudian ya ini merupakan hidrofobia juga tadi yang saya bilang, yakni dari India. Dia mau dikasih air sebentar, ini akan dikasih air. Ayo dikasih air, ayo. Mana airnya? Mana airnya? Airnya ini dia diberikan air. Ya reaksinya seperti tidak, ya fobia dia terhadap air. Fobia seperti itu, rabies. Dia tidak mau terhadap air. Kemudian ini video yang terakhir di mana penjelasan, jadi kita edukasi dari kompas.com di sini. Penyakit rabies menular dari saat ya ini. Rabies menular saat air liur hewan. Apa yang terjadi tubuh saat yang pertama adalah inkubasi, yaitu rabies menular saat air liur hewan yang terinfeksi rabies masuk ke tubuh. Inkubasi intinya penularan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fase prodromal, yaitu dimulai ketika virus rabies telah memasuki aliran sistem kemudian sudah mulai menyerang nanti. Kemudian fase neurologis akut, ini dimana virus penyebab rabies mulai merusak otak, ini sudah mulai otak, kemudian sum-sum. Kemudian koma yang keempat, fase koma ini sudah mengalami tahap akhir. Kemudian yang terakhir adalah fase, oh sudah tahap akhir, tadi sudah sampai koma. Kompasun. Oke, para perhatikan, sudah selesai kita menonton terkait video rabies. Ini sudah berapa menit? 9 menit. Oke, para perhatikan, sekian dulu di praktikum kali ini. Kita sudah menit. Jadi intinya, para perhatikan sekalian, di video kali ini sebenarnya kita memberikan edukasi terkait rabies ini, para perhatikan, sehingga para perhatikan ketika para perhatikan terkena rabies, lebih tepatnya berarti kan para perhatikan sudah harus sadar maksudnya para perhatikan akan meninggal. Ketika para perhatikan sudah sadar terkait akan meninggal, maka para perhatikan lanjutkan sendiri, para perhatikan, soalnya para perhatikan juga sudah tahu sebenarnya karena sudah disampaikan oleh ahli Taher. Ujung-ujungnya kita akan bahas Aldi Taher. Oke, para perhatikan, sekian dulu karena memang Aldi Taher itu sudah bisa dikatakan dia sudah menguasai pasar entertainment. Oke, para perhatikan, sekian dulu di praktikum terkait pembahasan video rabies kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar video kami berkembang, karena subscribe itu sangat penting, para perhatikan. Para perhatikan, mungkin video seperti ini Anda bisa membuatnya di rumah juga kan, tapi editannya mungkin juga
yang bingung. Oke, para Vatikan, intinya terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Tonton terus channel kami, channel Sinawin. Waalaikumsalam.